Artis cantik Angie yang populer lewat film Virgin pulang kampung ke Indonesia. Kepulangan Angie ke tanah air untuk kembali syuting film layar lebar setelah lama tinggal di London, Inggris bersama sang suami Habibie Chef dan kedua anaknya Shera Habibie dan Elias Aidan Dude Chef. Angie pun sangat antusias ketika mendapat tawaran syuting lagi. Apalagi ia rindu untuk tampil berakting di depan kamera. Lihat saja saat ia tengah berakting bersama rekan mainnya Sheila Marcia, totalitas akting Angie tetap terjaga dan jempolan kan pemirsa? Tanggal 1 Desember aku baru sampai dan landing di Indonesia. Seru sih, sebenarnya sih alasannya ya aku kangen banget main film. Terus aku juga izin kan sama suami, akhirnya aku balik lagi deh. Nah, demi mengembalikan kebugaran tubuhnya, setelah menjalani syuting yang menyita waktu dan tenaga, perempuan pemilik nama lengkap Anggia Yulia Angeli ini pun memilih untuk menjalani perawatan totok aura tubuh. Hai pemirsa, kemarin kita udah liputan syuting aku dan aku capek banget hari ini. Badan itu rasanya remuk banget. Makanya sekarang aku mau totok aura. Ada apa aja ya perawatannya? Ayo deh ikut sama aku yuk. Halo Mbak. Ini dia ruangannya aku. Hai pemirsa, sekarang aku udah menggunakan kimono untuk perawatan. Kita langsung aja ya lihat gimana caranya perawatan totok tubuh ini. Aduh pemirsa, aku udah mulai perawatannya nih dan udah kerasa banget. Jadi kamu harus tunggu aku ya, nanti aku ceritain deh rasanya kayak gimana. Oke? Nah pemirsa, tadi aku sudah selesai perawatan. Tadi aku udah coba totok aura tubuhnya, cream bat, blow dry, juga pedikur. Aduh enak banget, relax, terus pol banget rasanya, seger sekarang. Kamu harus coba deh. Makasih ya udah ngikutin aku. Sampai jumpa lagi. Oke deh Angie, selamat kembali beraktivitas ya. Sukses selalu dan ditunggu film-film terbarunya.